Bila orang tidur, sudah cukup tidur. Tidur ini yang pergi roh hayawani. Roh ada dua. Roh hayawani, roh rabbani. Ya. Satu roh hayawani. Lagi satu roh rabbani. Roh hayawani ini orang Melayu panggil rawan. Ya, roh hayawani orang Melayu panggil roh hayawani panggil rawan. Kalau rawan keluar kan tidur dia. Roh hayawani keluar tidur. Ada orang yang rohnya ringan, mudah tidur. Dengan roh hayawani berat, payah tidur. Berbulan-bulan, bertahun-tahun tak tidur, makan pil. Tidur itu bukan rohnya tidur, jasadnya tidur. Oleh itu orang yang makan pil ini dia takkan puas tidur. Pasal yang tidur itu ialah jasadnya. Rohaninya tidak tidur. Pasal rohnya itu tidak akan mampan, tidak akan jadi dengan pil. Pil itu hanya menidurkan jasmaninya. Seseorang yang hati susah, yang susah rohaninya. Orang yang tenang, rohaninya ringan, mudah tidur. Kadang-kadang sebelum kepala sampai dekat bantal, sudah tidur. Orang yang tidur ini, perasaannya tidak ada. Karena yang berperasaan itu rohnya. Yang berperasa, yang rasa itu roh. Orang yang tidur itu tidak ada rasa. Dengan demikian, orang yang sedang tidur, dia tidak boleh makan. Orang yang sedang makan, boleh tidur. Ah, tidur. Dia tengah-tengah makan, dia boleh tidur. Kadang-kadang kawan saya cerita, dia tengah makan, makan mie. Tersungkur dalam mie. Nampak? Nasib baik mie goreng kalau mie rebus. Sama juga kisahnya. Orang yang sedang dengar ceramah, dia boleh tidur. Orang yang tengah tidur, tak boleh dengar ceramah. Itu kaedah. Itu kaedah rohani. Jadi orang yang faham mengenai perjalanan roh ini, dia tidak boleh marah. Tak boleh marah. Itu sebab kita kalau mengantuk, kita digalakkan baca, Inna rabbakumullahu ladhi khalqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'ala arsh yushallil nahar yatlu hafiza wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri alahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ini doa bacaan untuk mengelakkan daripada mengantuk. Bawa kereta, kita baca. Tapi kadang-kadang tengah-tengah baca, tidur juga. Kaedah. Ini bacaan. Jadi tak jadi itu bab lain. Dan itu di antara ayat-ayat untuk mengelakkan daripada mengantuk. Habis. Maka, roh. Ada roh satu. Nafs satu. Nafs yang timah oleh bahasa Melayu ialah jiwa. Jiwa. Kita ada akal, kita ada dia punya minda, dia punya zihin. Zihin maknanya ketajaman akal itu ada. Kita ada hati. Hati kita ada. Akal kita ada. Jiwa kita ada. Perasaan kita ada. Peribadi kita ada. Nafs kita ada. Tetapi kesemuanya inilah ruhlah yang pokok pangkalnya. Maka roh itulah yang menyebabkan kita jadi maju. Kita berkehendak. Kita inginkan sesuatu. Kita inginkan ke depan. Inginkan pangkat. Inginkan senang. Inginkan kesemua keinginan. Roh punya kerja. Jasad tak ada. Jasad ini hanya tempat roh menumpang saja. Ya? Jasad tempat roh menumpang. Tetapi kalau jasad ini sudah tidak dapat bekerjasama dengan rohani, dengan roh, jasad roh akan pergi meninggalkan jasad. Maka jasad itu akan menjadi lompang. Akan menjadi rosak. Akan menjadi binasa. Karena yang mempertahankan jasad itulah rohnya. Macam
burung dengan sangkar. Mana penting? Burung ke penting ke sangkar yang penting? Sebenarnya dua-dua penting. Tapi yang paling penting ialah burung. Kalau burung tak ada, nak buat apa sangkar? Maka sangkar itu akan buruk, akan lapuk. Tuan-tuan tengok ya. Rumah yang ada penghuni, dia tidak akan reput, tidak akan lapuk. Tetapi tuan rumah tak ada, lapuk. Pasal apa? Jangka-jangka rumah yang tak pakai, kan lagi bagus rumah itu. Tak pakai, lagi lapuk. Lagi reput. Lagi tak guna. Sama juga kita ni. Kalau kita rohani tak ada kan bagus. Duduk rumah tak ada mana kan bagus gitu. Relax, tidur je. Tapi dia lapuk, dia akan reput. Nampak? Maka roh itulah yang paling penting. Nah, tetapi kadang-kadang yang silap ialah banyak yang dipentingkan orang ialah jasad itu. Banyak orang penting ialah sangkar itu. Cantik, dicat macam-macam, diberi bunga. Tetapi yang dalam tidak dijaganya. Macam kita lah subuh-subuh dah jogging untuk mempertahankan jangan cepat mati. Tapi subuh-subuh jangka kita berbakti beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana roh itu paling penting untuk dijaga. Tapi ramai orang yang dipentingkan ialah jasadnya, jasmaninya. Orang perempuan dia terpaksa pergi aerobik supaya jangan cepat mati, supaya jangan cepat gemuk. Tapi rohani tidak dikira gemuk ke kurus ke. Ha, begitu. Bukan orang sini, orang puan lain lah. Ini dia sebagai untuk perhatian kita. Baik. Yang kedua. Soalan yang kedua yang kita bincangkan nanti. Mungkin hari ini kita bincangkan habis. Kita akan sambung lagi siri kedua dan ketiga. Sebanyak cerita dia. Sampai kita cerita. Sampai roh di dalam alam barzakh. Roh di dalam kubur. Yang kedua dia kata, adakah roh itu kadim ataupun baru? Itu soalan. Ya, akan bincangkan nanti. Adakah roh itu kadim ataupun baru? Tidak tahu. Kita selalu kita dengar ialah roh ini telah pun berbincang, disoal oleh Allah. Dia bagi di alam arwah. Roh sudah ada. Roh sudah ada. Sebelum manusia ni ada, roh sudah ada. Walaupun kita ini lahir sekarang, roh dengan orang lain sama. Roh dengan Nabi Adam sama, tuanya sama. Dia kadim ataupun baru? Jawapannya, roh itu ialah ciptaan Allah yang cipta. Maka Allah SWT tanya dia, semua roh dalam dunia ni, kalau kita bincangkan sedikit, memanglah kalau kita baca dalam sejarah, bapak kita itu Adam. Bapak kita dulu. Pertama sekali. Tapi ada banyak, ada juga pendapat-pendapat yang lain mengatakan bahawa Adam bapak kita itu yang kita bapak kita. Ada makhluk sebelum kita itu ada Adam. Bapak dia pula. Lebih daripada 30 Adam dalam dunia ini. Adam kita itu mungkin Adam yang terakhir. Sebelum itu ada Adam, ada Adam, ada Adam, ada Adam. Haa, itu. Ini yang pening pula. Tuan-tuan dengar, tak pernah aku dengar pula ni kata. Ha, tu dia. Saya pun malah nak cerita. Takut tuan-tuan kalau tak pernah dengar cerita ini, pelik. Dunia ni sudah juta-juta tahun. Allah telah siapkan burung-burung, binatang-binatang, semua pokok-pokok semua dalam dunia ni. Sebelum manusia turun dah standby dah untuk persiapan menerima kedatangan manusia untuk nak menggunakan kemudahan yang Allah ciptakan. Kalau kita turun dulu, burung turun kemudian, kan payah nak makan. Ikan turun kemudian, kan payah nak makan. Persiapan itu kelebihan Allah SWT. Allah SWT maha